di Loro Jarak apa Mbak Yu? Permainan tradisional lainnya yaitu jejarake. Dalam bahasa Indonesia, jejarake adalah bahasa Cirebon. Dalam arti bahasa Indonesia yaitu menjajarkan. Jadi permainan menjajarkan. Menjajarkan ini yaitu permainan menjajarkan alat-alat rumah tangga. Nah, di mana anak-anak berkumpul, kemudian menyebutkan satu-satu siapa yang mau jadi tuan rumahnya atau siapa yang menjadi kulkas, menjadi semua alat rumah tangga yang berada di dalam rumah. Misalnya, menjadi telepon, menjadi kulkas, menjadi meja, atau menjadi kursi. Nah, dalam permainan, yang menjadi tuan rumah menggunakan semua perabotan rumah tangga tersebut dengan mengelilingi satu persatu semua peralatan rumah tangga. Misalnya, memakai telepon, langsung tangannya diangkat seolah-olah mengangkat telepon. Kemudian, mau minum air dingin ke kulkas. Seolah-olah membuka kulkas, anak yang menjadi kulkas itu seolah-olah dibuka. Kemudian ambil air dan diminum. Terus berlanjut sampai semua peralatan rumah tangga, baik kursi, meja, semua dipergunakan oleh tuan rumah, yaitu anak yang menjadi tuan rumah tersebut. Permainan jajarakan itu juga sama ya, karena kalau prinsipnya permainan anak-anak itu kan bisa dimainkan ya minimal kalau jajarakan itu 4 orang. Iya, karena mainnya kan harus ada tim. Jajarakan gitu. Nah, itu bisa 4 orang. Itu mah bisa di ruangan. Bisa di ruangan aman itu sih. Ya. Bisa kalau tidak di luar, di ruangan bisa. Oke. Terutama rata-rata anak perempuan. Anak perempuan ya yang mainan itu tuh jajarakan. Kapan dimainkannya? Biasa setelah pulang sekolah atau hari libur berkumpul anak-anak bisa bermain dengan jumlah minimal 3, 4 atau sampai 10 orang bisa bermain bersama-sama. Dan dalam penyelesaiannya di sini tidak ada yang jadi kucing ataupun jadi pemenang, karena bermain terus berputar-putar sampai batas waktu anak-anak sepakat untuk berhenti. Permainan tradisional ini cukup menarik dan cukup membuat perhatian karena anak-anak dijadikan alat-alat rumah tangga. Dan permainan tradisional ini perlu dilestarikan dan tetap dimainkan oleh anak-anak.